Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers kami. Akunnya atas nama Ahmad Hussein menanyakan, jadi mesinnya tidak bisa klusmul, tidak bisa menutup matras atau mulklus. Jadi mulklusnya tidak bisa. Pada saat mulklus keluar instruksi atau komentar slow lock. Nah, oke. Ini saya buka parameter mulklus. Nah, perhatikan pada parameter mulklus ini untuk pressure-nya ada kolom slow, quick, low press dan high press. Nah, ketika melakukan proses mulklus secara manual kemudian keluar slow lock, artinya itu pada posisi please slow. Jadi slow locknya tidak tereksekusi, tidak selesai. Maka yang harus dilakukan adalah mengecek settingan pressure pada kolom slow. Jadi pada kolom slow itu dicek pressure settingnya untuk press dan fluxnya itu mungkin settingannya terlalu kecil sehingga untuk proses slow itu tidak tereksekusi, tidak selesai. Nah, ini seperti ini, kita coba, ini posisi ready, kita coba lakukan mulklus, kita tekan keypad mulklus. Oke, perhatikan pada pada komentar monitor yang muncul pertama kali adalah slow lock. Nah, ini rupanya sudah close, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah buka, sudah open stop. Nah, kemudian kita tutup. Step yang pertama adalah slow. Nah, ini jadi kalau slow-nya untuk kolom slow pada mulklus, parameter mulklus ini slow-nya terlalu kecil, maka untuk slow lock-nya itu tidak tereksekusi. Jadi kemungkinan mohon diperiksa untuk settingan parameter mulklus untuk settingan kolom slow-nya itu terlalu kecil. Coba untuk nominalnya, untuk press dan flux-nya itu ditambahi pressure-nya. Oke, terima kasih. Silakan mencoba. Semoga video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Ashan Engineer 354. Caranya silakan subscribe video ini, subscribe channel kami Ashan Engineer 354. Kemudian jangan lupa silakan video ini di likes dan di share pada media sosial rekan-rekan sekalian. Oke. Apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.